Waduh, berpet ngeri. Wah, Uri lawan Strider kayak. Oke, sama-sama gedean speed ya. Emang hero-hero tuh sekarang speed itu enak banget sih ya. Gue sendiri juga lebih senang speed gede daripada attack gede ya. Oke, perfect combo. Gokil. Nah, semua ah, miss ya. Harusnya Uriel mungkin tadi tuh ya. Ya, Strider versi terbaru kan dia lebih kombonya lebih ini ya. Harusnya bisa lebih panjang ya, karena kan dia kalau ngehit nggak dapet apa ya, gauknya bisa ngisi ya. Oke, nggak kena tadi yang helm fantastiknya. Di sini udah pakai ACC safety ya, tapi kok tetap keangkat sama Uriel. Waduh, berpet ngeri. Armor Galaxy berfaedah parah. Padahal udah di nerf ya Armor Galaxy tuh ya. Dari segi pengisian jauh lebih lama guys. Gua nggak pernah make soalnya dulu tuh. Oke, kena Lasit Fine. Kena tadi sayangnya, lepas. Skill helm dipakai buat nemu counter. Gue kira bakal dikasih helm fantastik, tapi mungkin masih cooling down. Walaupun ground hit Uriel di nerf, tapi seenggaknya ada helm fantastik ya untuk sekarang. Aduh, nggak kena. Ini masih free to play ya ibaratnya ya. Uriel nggak pakai ACC Omen ya. Pakai ACC Omen mah gila. SD Strider aktif. Dulu tuh ya, yang gua inget combo sama SD Strider tuh gua sering bikin videonya juga deh. Pokoknya kalau habis pakai dash air dash Mephisto dua kali terus kita pakai SD Strider tuh dia bakal jaraknya itu pas gitu. Sampai SD Strider bakal nembakin roket terus-terusan. Gua nggak tahu itu masih bisa apa kagak ya. Waduh, terlalu ngeri. Maklum, hero unik versi awal ya, Strider tuh yang pertama gak sih? Iya sih, emang aja sih Omen harusnya ya, minimal Uriel. Tiga Despair Daggernya peti, air combo. Oh itu mungkin ya, kayak 3 hit doang terus sudah bisa
Dedas ya. Oke. Udah pada pakai gear counternya masing-masing. Aduh, kepleset. Terlalu rendah tadi ya, harusnya kena Hellfine. Oh, udah, guys, gue udah kena Hellfine terus ke Fine sama Lash itu. Ya, Strider kalau ngejauh dia roketnya bakal muncul ya. Emang intinya nge-trigger roketnya pesawat tuh harus jauh. Makanya tadi gue bilang kayak yang Mephisto habis air dash 2 kali tuh dia bakal mental. Oke, tidak kirain pasrah tadi. Dua satu ya. Helm fantastik di udara tadi ya, tapi nggak, kayaknya kalau malah nggak tinggi ya mentalnya. Masih mental biasa ya, walaupun kita pakai di udara gitu. Ya, SD Strider udah di nerf parah, dimana pesawatnya kalau kena 2 hit mah udah pecah ya. Oke, kena. Udah pedih banget sih ini, udah mulai pakai ACC Despair Dagger juga ya. Udah pasti kena stack 3, Terra. Aduh. Tidak kena untuk Terra Uriel nih. Stack 3 Despair Dagger dari Strider. Lompat jauh pakai S ya, tapi kalau S-nya dipakai nanti dash-nya jadi apa, berkurang ya. Jumlah air dash yang bisa dilakuin kan. Tapi speed-nya kencang sih. Ya oke, dimenangin oleh Uriel ya, dengan attack 130, speed 180. Kencangnya mungkin karena dia hero speed mungkin. Keren-keren keduanya ya.